Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di acara pengukuhan dan pelantikan pengurus cabang Kodrat Kabupaten Bogor masa bakti 2022-2026. Bos! 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 Kita awali acara yang berbahagia ini dengan berdoa bersama yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Damanhuri, Ketua FUI Kecamatan Babakan Madang. Dengan hormat disilakan. Bibarokati umil Qur'ani wa usulil maqasidi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li dzalali wal dika wa li 'adzimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan tundina biha min jami'il ahwali wal afal wa min al-ghurri aqwala wa min al-rizqi asla. Allahumma inna Allahumma li sulthani kadhim wa li al-mali al-khadim wa li al-kalimati wa da'wati mustajabati aqil asari wal husain min al-musil haqi aini al-qudrati wal nadiri wa aini jinni wal insi wa syayati wa iyyakal ladina qabalu yuzdibuna qabi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna inna la madhum zati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus cabang Kodrat Kabupaten Bogor periode 2022-2026 yang akan dilantik memasuki tempat pelantikan. Ketua Umum Pemprov Kodrat Jawa Barat memasuki mimbar pelantikan. Penghormatan kepada Ketua Umum Pemprov Kodrat Jawa Barat. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas Patrio. Hadirin disilakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang berbahagia.
surat keputusan Ketua Umum Pemprov Kodrat Jawa Barat yang akan dibacakan oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pemprov Kodrat Jawa Barat, Bapak Budi Rahmat Esos, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Surat keputusan nomor 007 SK PP Kodrat Street Jabar -12 Rumawi -2022 tentang pengukuhan personalia pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor masa bakti tahun 2022-2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan susunan personalia pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor masa bakti tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober tahun 2026. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Desember tahun 2022. Pengurus Provinsi Kodrat Jawa Barat, Ketua Umum Dr. Haji Dedi Taufik Kurohman MSI ditandatangani. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum PONI Jawa Barat. Kedua, yang terhormat Perguruan Pusat Tarung Derajat. Ketiga, yang terhormat Ketua Umum PONI Kabupaten Bogor. Keempat, yang terhormat Ketua Umum Pencapuran Jawa Barat. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Pemprov Kodrat Jawa Barat nomor 007/PP Kodrat Strip Jabar -12 Romawi -2022 tanggal 18 Desember 2022. Susunan personalia pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor masa bakti tahun 2022-2026. 1. Penasehat Bupati Bogor. 2. Pembina. 1. Ketua PONI Kabupaten Bogor. 2. H. Dedi Ade Bahtiar SEMM MBA. 3. Dr. Anes Dedi Budiman MM. 4. Sigit Wibowo SH MSI. 3. Romawi susunan pengurus Ketua Umum H. Iwan Setiawan SE. Ketua Harian H. Arif Rahman SH MH. Ketua 1 Gandhi Putra Siregar SD MSI. Box. Sekretaris Umum Entang Wihana SE. Box. Bendahara Umum kurangi Sekretaris Wakil Sekretaris Laila Fikriah SE MM. Box. Bendahara Umum Dadang Sirajuddin SS. Box. Wakil Bendahara Hajah Eti Muniarti Esos. Box. 4. Biro-biro Biro Kompetisi. 1. Nurmanengsi SIP MM. Box. 2. Andrian Hendra Suara SE. 3. Iwan Susanto SE. Box. Bidang Kepelatihan Hardi Sanjaya SAP. Box. Biro Kesehatan Olahraga. 1. Dr. Andri P. Sinurat SPBS. Box. 2. Dr. Delia Elvira Rosa. Box. Biro Kesehatan Olahraga. Ulangi Biro Diklat. 1. Bambang Sujana SEMSI. Box. 2. Giyanto. Box. 3. Agus Firmansa. Biro Media dan Promosi. 1. Aris Munandar Esos. Box. 2. Sobur. Box.
3. Iman Gustiman. Oh. Biro Satuan Latihan. 1. Andri Hadian STMM. Oh. 2. H. Ahmad Yamani. Oh. 3. Ahmad Yajidin. Oh. 4. Yoga Swana SSTP MA. Oh. Biro Dana dan Usaha. 1. Irawan Susanto SEMM. Box. 2. H. Yana Yana Suristriawan SEMM. Box. 3. Ahmad Al-Farisi. Box. Biro Sarana Prasarana. 1. Yoyon Supriyata. Box. 2. Yudi Maryadi SE. Box. 3. Indar Rihar Dinata. Oh. Biro Hukum dan Advokasi. 1. Kenisius Jado SH. Box. 2. Syahidin Bahri SH. Box. 3. Yasir Hadapi SH MM. Box. Koordinator Sambat UPT. 1. UPT Citerum. Box. 2. UPT Sukaraja. Box. 3. UPT Ciomas. Box. 4. UPT Gunung Putri. 5. UPT Jonggol. Box. 6. UPT Ciawi. Box. 7. UPT Jaringin. 8. UPT Lewiliam. Box. 9. UPT Cigudeg. Box. Dan 10. UPT Paru. Pengurus Provinsi Kodrat Jawa Barat, Ketua Umum Dr. Haji Dedi Taufikur Rahman MSI ditandatangani. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box. Saudara-saudara calon pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor yang saya cintai dan yang saya banggakan, kehadiran saudara dalam kepengurusan ini merupakan suatu kepercayaan serta kehormatan dari seluruh jajaran keluarga olahraga Tarung Derajat, khususnya di Kabupaten Bogor. Dengan ini, saya minta saudara-saudara menjawab dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara bersedia untuk melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kepercayaan ini? Oh. Terima kasih. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu tanggal 28 bulan Januari tahun 2023, saya Ketua Umum Pengurus Provinsi Kodrat Jawa Barat dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada saudara-saudara di dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dari Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box. Box. Pakar Kodrat Pencak Kabupaten Bogor. Dari Ketua Umum Pemprov Kodrat Jawa Barat kepada Ketua Umum Pencak Kodrat Kabupaten Bogor. Siap. Go. Jalan. Di depan. Go. Langkah, tegak, maju, jalan, 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 henti, tegak,
가능! 응? 마음부터 해서 만두! 여섯! 여섯! 일곱! 여섯! penandatanganan berita acara pelantikan. Berita acara pelantikan ditandatangani oleh Ketua Umum Pemkab Kabupaten Bogor dan Ketua Umum Pemkab Jabar disaksikan oleh Sang Guru Tarung Derajat. Penghormatan kepada Ketua Umum Pemprov Kodrat Jawa Barat. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita segera akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pemprov Kodrat Provinsi Jawa Barat, Bapak Edi Taufikur Rahman dengan hormat bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampes. Moks. Moks. Yang terhormat dan kami banggakan Sang Guru Tarung Derajat Aa Boxer. Yang saya hormati Indung yang selalu mendampingi Sang Guru terus. Yang saya hormati Pak PLT Bupati Bogor, Pak Iwan Setiawan, sahabat saya yang barusan dilantik juga merangkap. Kita doakan segera dengan ada depannya PLT terus, tapi langsung Bupati Bogor. Yang saya hormati para pengurus Provinsi Kodat Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Bogor, Pak Junaidi, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Forkopimda tadi hadir, perwakilan dari Kapolres, Pak Wahyu, terima kasih kehadirannya. Dari Dandim dan Ramil, ya, Pak Jul, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati para tamu dan undangan yang hadir dan para peserta pengurus yang tadi baru dilantik, ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak Allah SWT ini kita diberikan nikmat dan kesehatan dan bisa hadir bersama-sama dilakukan pelantikan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat kepada para pengurus baru yang telah dilantik. Ya, semoga semakin semangat untuk mengoptimalkan Tarung Derajat ini atau keluarga besar Tarung Derajat di Kabupaten Bogor. Ya. Dan kemudian juga tadi disebutkan ada beberapa UPT yang ada 9 ya kalau nggak salah, 10 UPT. Nah, saya inginkan ini pesan buat Pak Ketua, ya Kabupaten Bogor ini kalau tidak salah ada 40 kecamatan, ya. Kemudian juga 16 kelurahan, ada 410 desa. Saya pikir harusnya sampai ke sana, ya. Tarung Derajat itu harus hadir sampai ke ujung, ya, ke ujung tingkat desa. Kita harus memberikan juga, ya, bahwa kita betul-betul hadir. Keluarga warga Tarung Derajat atau Boxer ini hadir di setiap tempat desa ini. Saya berharap pesan saya pada Pak Ketua, ya, supaya dipaham tadi. Ya, jadi tadi sudah 10 UPT, kami berharap di Kabupaten Bogor ini ada 40 kecamatan harus ada ranting sampai ke sana. Ya, dan ke tingkat desa. Kita ingin kebersamaan dari situ karena dari kita, oleh kita, untuk kita. Keluarga Tarung Derajat ini kita besarkan, ya, tadi juga sudah ada bahwa kita mendunia. Nah, kita juga selain mendunia, kita harus punya di akar rumput, ya, ketika desa untuk penguatan. Saya berharap seperti itu, jadi saya titip, ya, kepada para pengurus yang baru, ya, ini untuk membawa Tarung Derajat menuju citra bela diri yang mulia, ya. Menjaga martabat dan kehormatan olahraga ini menjadi semakin mendunia. Ya. Bukan hanya kita nyanyikan saja, tapi kita harus merasa memiliki keberadaan Tarung Derajat. Ya, dari kita, oleh kita, untuk itu. Ya. Bahwa sudah dibangun tatanan ini, mari kita besarkan. Saya berharap itu untuk para pemirsa. Kemudian juga hadirin yang kami banggakan dan berbahagia. Tadi disebutkan slogan aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takut. Ini menjadi nilai filosofi di dalam keluarga besar olahraga Tarung Derajat Aa Boxer ini. Rujukan moral serta sikap hidup bagi setiap anggota Kodrat semakin diamanatkan oleh Sang Guru. Ya, jadi ingat itu, ya,
pesan dari sang guru, aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takut. Saya berharap seperti itu untuk para pengurus, kemudian juga selaku pengurus Provinsi Kodrat Jawa Barat, saya percaya bahwa Tarung Derajat Kabupaten Bogor akan semakin berkembang dan semakin banyak atlet yang hebat yang lahir dari satuan latihan tadi Satla, yang diawali ada beberapa UPT yang menjadi satuan latihan ini. Terakhir saja, ya, saya biasa di dalam sambutan-sambutan, izin sang guru, saya berpantun sedikit. Ya. Nanti tolong bukan cakep atau kasep, tapi harus dijawabnya box, supaya makin kuat dan mendunia. Ya, kita mulai pantunnya aja nih. Jogging buat keringat, box. Pulangnya makan nasgor, box. Mampir ke tukang pijat, box. Bertemu Luna Maya, box. Ayo semangat, box. Pengurus Kodrat Bogor, box. Bawa Tarung Derajat semakin berjaya, box. Lagi pantun lagi. Makan batagor pakai sambal dadakan, box. Jangan dulu bubar, ya, kan? Pak Bupati belum bicara jangan bubar. Masih panjang acaranya, box. Dari Satlak Bogor, box. Petarung hebat dilahirkan, box. Main kiu-kiu sama-sama, box. I love you so much. Makan durian bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, akhir kata mengucapkan selamat jalan tugas. Ya, kepada pengurus cabang Kodrat Kabupaten Bogor, saya percaya langsung dipimpin oleh nomor 1 di Kabupaten Bogor harus makin melesat dan makin berjaya. Ini topik Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita akan mendengarkan bersama sambutan PLT Bupati Bogor selaku Ketua Umum Kodrat Pekcap Kabupaten Bogor. Pak Iwan Setiawan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sang guru dan tidak lindu Bapak Ahmad Dajat dan Buasa, juga yang saya hormati dua pengurus daerah Tarung Derajat Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Dedi Taufik Rohman, MSI dan seluruh jajaran pengurus Tarung Derajat Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Bogor Bapak Dedi Samsudin dan jajaran, juga yang saya hormati para dinas pemuda dan olahraga dan juga menghormati Dewan Pembina Cabang Tarung Derajat Kabupaten Bogor Bapak Dedi Bahtiar. Adik ada suaranya sama Dr. Andi, suara box Dr. Andi baru masuk
boxer tapi suaranya keras dengan agak galak dikit. Dan juga yang saya hormati Bapak Didi Budiman. Nah, Bapak Sigit, Sigit. Ini harus dihormati. Ini orang-orang senior yang menjadi pengurus dulu, dan juga yang saya hormati para kepala perangkat daerah, camat atau yang mewakili Forkopimda Bapak Kang Madang, dan juga pengurus pengcap yang diundang tadi ada Mas Nungki ya dari USU, terima kasih, dan juga para pengurus yang lain serta seluruh hadirin tamunan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini walaupun waktu yang agak padat semuanya, sang guru juga mungkin tidak hendak katanya luar biasa bisa hadir di sini. Pulak balik ini harus kita apresiasi beliau hadir langsung. Kabupaten Bogor ini saya sangat terharu, dan ini atensi yang dan perhatian yang luar biasa kepada kita semua. Dan saya dalam sambutan hari ini, sang guru mohon maaf, ini sambutannya sebagai bupati, tapi saya yang dilantik, jadi ya bercampur aduk lah itu. Yang pertama, saya sebagai ketua umum Perda Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Bogor yang tadi sudah dilantik, pada intinya siap untuk membesarkan tarung derajat di Kabupaten Bogor dengan pengurus komitmen untuk membesarkan dan juga bagaimana olahraga tarung derajat ini di Kabupaten Bogor salah satu tarung derajat di Jawa Barat yang bisa dan cukup diperhitungkan di tingkat Jawa Barat atau tingkat nasional. Bogor penduduk atau masyarakat yang banyak, banyak pilihan, banyak yang bisa kita angkat, kita gali dari potensi-potensi masyarakat Kabupaten Bogor. Tadi saya ada catatan dari Ketua Jawa Barat, Insya Allah untuk UPT atau wilayah Satlak di wilayah Kabupaten Bogor yang ada 6 wilayah, dan tadi kita harus sampai lebih ya 10, dan sudah kita ada 8 bagi wilayah. Mungkin kita lihat potensi yang wilayah-wilayah yang di daerah barat, timur, utara, Insya Allah segera akan kami buka satlak-satlak yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Dan ini menjadi komitmen kami sebelum kami dilantik, kami juga menyeleksi pengurus yang memang benar-benar menjadi pengurus. Ini adalah para orang-orang yang mau membesarkan olahraga bela diri boxer ini, bukan hanya menjadi pengurus untuk gagah-gagahan kita, dan juga bukan menjadi pengurus mengambil manfaat dari boxer, bukan. Jadi kami ingin secara tulus ikhlas ingin boxer ini didukung oleh para pengurus yang benar-benar ikhlas ingin membesarkan boxer di Kabupaten Bogor. Saya sebagai yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari sang senior saya Bapak Haji Dedi Bahtiar yang cukup bijak di dalam memimpinnya, mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau ya. Dan pada hari ini beliau tetap mendampingi kita, jangan sampai Pak Dedi dan Pak Budiman dan juga senior-senior meninggalkan boxer ini, tidak ada yang keluar. Mungkin ada yang keluar di pengurus, tapi tetap artinya tetap dari boxer ini ibarat organisasi yang cukup kental dan cukup dalam kekeluargaannya. Itu yang harus kita bentuk, kita bangun selama ini, supaya boxer ini selain olahraga juga kita bisa membangun silaturahim ya, kekeluargaan, dan bagaimana juga memberikan atau membentuk jati diri bangsa khususnya warga Kabupaten Bogor. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami siap untuk melaksanakan tugas ini, dan sebagai pemerintah kami siap mendukung gitu ya, membesarkan dengan diperintahkan ketua di sekolah dan koninya siap. Ini Pak Bobi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Bilahi Taufiq wa Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyaksikan bersama. Inilah peragaan teknik bela diri tahun belajar usia ini dan pelajar di Kabupaten Bogor. Kami menanggil mereka adalah aksi binaan meja tadi meja yang tidak terkait dengan kejuaraan.
ada sebuah tampilan pemecahan yang diperagakan oleh junior dan senior. Mari kita panggilkan Kang Heru, Kang Firzi, dan Kang Yosa. Gerakan ini dilakukan oleh atlet akar-akar yang telah berlatih di Pencak Kabupaten Bogor. Mari kita saksikan. Khususnya untuk Ketua Umum
Alhamdulillah Pak Ganjar memberi kita Pak Umum yang juga memegang amanah sebagai Bupati. Tapi saya terus berpikir di satu sisi Bupati, di sisi lain calon raja. Apa yang perlu diingatkan? Di sisi Bupati yang diusulkan seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bogor itulah harus menjadi atau tugas dari kepala daerah, tugas langsung di sisi lainnya tunjukkan bahwa di sisi lain sebagai ketua umum calon raja supaya pendapat dirasakan oleh calon yang lain memiliki keadilan bersama. Dan saya harapkan dalam kutip kalau bahasa yang misalkan saja kalau tiap tahun ada program tarung derajat ya, tapi tidak ada program cabur yang lain, jangan ada tangganya. Atau di program atau kejuaraan kabupaten lalu belajar artinya minggu kedua, minggu ketiga atau bulan depan harus ada cabur-cabur lain yang dilaksanakan kejuaraan ini penting. Kenapa? Sebab tarung belajar itu lahir karena tiga hal: imajinasi, kreativitas, dan keberanian moral. Apa itu imajinasi? Dalam arti suatu renungan dari keadaan hidup dari masa ke masa, di situ akan ditemukan rasa senang bahagia, rasa tidak enak dan tidak senang dari perilaku kehidupan secara umum, baik yang datang dari sendiri maupun yang datang dari orang lain. Dari cara merenungkan hal itu yang disebut tabungan sebagai imajinasi, yaitu satu pengalaman yang tidak meminjam mata orang lain, telinga orang lain, dan bukan katanya-katanya dari mulut ke mulut, tapi tidak melakukan. Tumbuh suatu kreativitas. Apa yang dirasakan oleh diri kita merasa tidak enak dan baik disengaja maupun tidak sengaja diperlakukan terhadap diri kita terhadap organisasi. Jangan sekali-kali kita melakukan hal yang seperti itu kepada orang lain. Itu dekatitas. Jadi apa yang harus lakukan? Lakukan secara ikhlas, bahagiakan orang lain, dan simpan kebahagiaan untuk diri kita di dalam hati yang dalam dan pikiran yang luas. Dan terus lakukan dalam keaktivitas hidup atau kegiatan hidup yang sangat terbatas. Terbatasnya oleh apa? Oleh aturan-aturan di dalam menjalani kehidupan. Tapi di dalam keterbatasan itu kalau mampu mensyukurinya di dalam ada hikmah yang sangat tidak terbatas. Apa itu? Kita renungkan dan jelas apa yang kita lakukan. Apakah hidup ini begitu enak? Sebagai pegawai negeri, sebagai apa enggak benar? Udah ada hitungannya, sudah ada. Kita sebagai masyarakat mau keluar rumah saja aturannya sudah ada. Naik motor bagaimana, jalan kaki bagaimana, ada aturannya. Hidup di dalam dunia, pelajar, kuliah, jadi guru, aturannya sudah jelas. Mau dicatat, mau tertulis, mau tidak tertulis, secara moral, secara laku, sudah enak. Jadi hidup ini sangat enak, penuh dengan aturan. Hanya kita ini hanya tinggal menjalankan aturan. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, organisasi yang terkecil ya keluarga sendiri, yang termasuk keluarga tarung derajat terkecil. Sebab kan ada hanya tarung derajat aja yang memiliki anggota, yang pengurus berarti lain juga, cabang yang lain juga ada. Nah kita kembali lebih kecil lagi, keluarga. Kita sebagai kepala keluarga dan di rumah
harus berbuat apa terhadap istri dan anak-anak kita, terhadap pembantu. Istri dan anak-anak kita harus berbuat apa kepada keluarga. Anak-anak harus berbuat apa, itu sebenarnya secara moral kan? Maka tadi kata imajinasi, kreativitas, keberanian moral, ya, bukan keberanian yang nekat, tapi keberanian tekad, bukan nekat. Kalau tekad itu ada dasarnya, yaitu moralitas, perilaku hidup, dengan tekad mempertegakkan aturan hidup. Jangan mempermainkan aturan, mari kita berjalan di rumah ini dengan menjalankan aturan permainan hidup, jangan mempermainkan aturan hidup. Itu ini dari sisi Tarung Raja. Tarung Raja sangat menyadari. Nah itu kembali lagi, ini filosofi lagi Tarung Raja. Ada tiga hal: kesadaran, kecerdasan, dan kesantunan. Jadi melaksanakan yang hal itu tadi itu dengan penuh kesadaran. Siapa kita, berbuat apa terhadap siapa? Ya tadi balik, kalau sebagai suami terhadap anak, atau istri, anak dan ini harus berbuat apa? Ada standarnya, ada moralnya, ada perilakunya. Begitupun dari anak. Sebelum jadi butuh kesadaran. Dan jadi lah, siapa tim sukses kan itu. Nah itu yang silakan itu. Di dosa itu ada di lingkungan kita sendiri. Nah, dan jangan takut sama orang politik, begitu jadi politik di kota DPR, begitu jadi kepala daerah, baru mulai dia nol. Sebab untuk jadi teh banyak pikiran, banyak perasaan, banyak duit, banyak waktu, banyak kesempatan, banyak hanya hati keluarga sih. Habis semua otot, otak dan nurani itu diperas untuk mencapai sesuatu. Jadi begitu sesuatu itu tercapai, banyak segalanya. Jadi mengumpulkan lihat itu. Ya akhirnya geus es kilo oke. Siapa lagi kalau es opat lagi suka miskin? Benar tak ni? Tunjukkan kecerdasan. Artinya politik jalan kalau ada sosial, ekonomi, budaya, sistem keamanan. Cik orang politik jalan tu kan lima etang tak ada. Wajahan memang jago serangan. Ya, nggak bisa betul banyak kota bisa itu tidak, itu yang harus dipegang oleh keluarga olahraga Tarung Raja. Dan saya cukup keras tanya akhir itu aja ya, semua saya ini ngurus ya. Dua hal sudah cocok, yaitu berhitung dan menghitung. Artinya kalau berhitung, sebelumnya itu udah bertekad nih, berhitung. Waspada, berarti waspada. Begitu berjalan mencapai sesuatu hal tahayang, hati-hati. Menghitung sahaya, Bapak Turang sahaya, cakap dulu sahaya, nilakakan wah. Dengan jaman mah, insya Allah nilakakan. Siapa sih sekarang yang celaka oleh setan? Gak ada. Dan orang yang istiahat, kita menggalai dengan godanya sih. Nah itu jalan mama dari pegoda yang berdukung, tapi ini cipahatnya pas saya juga. Saya ingat kan, empat malaikat tiap hari, kiai kan, selalu ayat diurang. Malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan. Malaikat pasah penjaga diri kita yang di depan ada. Di tukang ayah. Ayah ngobrol, iya, dan diajak cara ngobrolnya. Kan ada doa gaib. Ayat menjadi Allah dan Allah menurunkan bahwa segala macam kegaiban hanya aku yang tahu, engkau tidak tahu. Itu ada wahyu. Jadi semua hal itu kita tidak ada ngobrol. Hari kita tahu mah, cik si ngomong ngobrol dan malaikat kalau memecahkan benda-benda keras ya sesuai dengan kemampuan. Kalau dipukul jangan ada rongga di dalam. Di saat mendapat ia penjara sama sekali. Sampai ibaratnya nggak bisa digerakkan karena saking perjalanan sini sampai udara. Nah ini baru. Nah sekarang kan Tarung Raja itu olahraga yang realistis dan rasional. Mari kita pikirkan realistis. Alisirah mah pejal. Ya. Ya.
tinggal pergerakannya dia membuat buku mahagai pangkuhan nah ya tempat lapang nah ya dengan tangkorak-tangkorak di mana lapang bujur mah gak ada pasti di oke gak ada tangkorak itu bangkawan ya gak dalam memakai muncan jadi makan banana dengan dia dia ya bener anu iya karena iya ya anu iya dia jadi muncan keras nasarwa iya bukan jengsiran muncan itulah. Jadi semua yang kita inginkan sesuai dengan kotanya yang ditulis dari saya, jalankan aja lah. Entah kumangke dari mengangke mah, engke kumaha komo, sombong aja mah, engke kumaha komo. Saya tidak tahu kering, nah hirup kene, nah capek tangkene, atau langsung lumpuh. Dapatkan kalinya ke saya umur istilah 70 ya turunnya ke 70 tahun nahan berat badan lumpang ngajuk segala macam lele sorangan gitu lele sorangan ini semua isi besi nama kurang hati itu kan gitu tapi kalau kita memiliki isi pada isi itu punya orang lain bertekan-tekan kalau ada suka lele di kukuh mahmung linung dan coba itu di nah itu sistem kesantunan ngaturan hidup ya, semuanya udah dan nanti balik ya ini untuk menguatkan pengurus di dalam mengurus anggota-anggota mengurus pelatih-pelatih ya masyarakat kita tuh banyak ya ada pelajar ya ada pelajar juga kan tadi ada usia dini ya, ada remaja ada pemuda tadi, ya. Nah aki-aki aja kan dia aki-aki nah kan dia tuh sama ada, jadi berbagai macam. Bisa tuh bisa bagaimana lagi? Anak-anak mau kudu gila, kan kudu lomba dipuji, lalu cekakan lagi kudu. Kudu bisa tanya ilmu kudu yang saya itu memaksakan kehendak, nggak boleh memaksakan kehendak. Jadi artinya saya hanya ingin menyampaikan segalanya itu nikmati melalui penyukuran apa yang jadi hak orang walaupun hanya sedikit kalau mampu cara mensyukurinya itu akan jadi lebih nah ini politik tapi dia tidak politik sama dengan ini dari 6 tahun 6 sampai saya sebagai abok, saya memiliki keberanian, alhamdulillah, walau berkawan. Kaca-kaca politik. Tapi tidak berpolitik, apa itu? Saya membaca Bapak Pembangunan Pak Harto. Orang lain aku tidak perlu satu, orang lain aku semua. Tidak ada. Yang jauh-jauh, yang kumah-kumah, tidak ada. Saya hanya berpikir sederhana. Saya juga tidak kenal waktu dengan Ahmad Al-Nawiyah, Ahmad, dengan Gafur, segala macam. Yang datang kita mengangkat pesan politik supaya Pak Anu lulus lebih dikulkan. Apa? Di atas skema, apa-apa skema Bapak Pembangunan. Jadi saya, di orang Mayer ini mah intermesonya, dan mau kan ya. Saya kan bukan ketua aja, itu orang politik aja. Ya, jadi pas pun saya baca. Sudah itu tahu kaerah kan ya. Di bawah datang calon presiden, bukan ibu-ibu, wakil imam, imam, sadap-sadap. Ya bu, kabe. Ya kan? Kita kan datang, dengan suruh, nyambut ribut. Namun ini, wah kan ada ayah partai, ada ayah balan, jadinya udah menulai, sopir-sopir. Ya kayak sini nya mau dipikir lah, kemudian kayak berarti panggil rosalangan gitu, karena menyebut aja nahu, wah mau ngomongin apa, gila ini pak kalau udah ngomongin, ya siapa kali kau nyai kelo, tiba saya kelo, wah, karena yang diberikan tuh pengalaman itu, yang saya lalui itu, ulah sampai keluar orang, kan itu kan akomodir dengan hal yang tidak saya alami karena saya menahan diri
Jadi artinya tarung derajatnya bukan ilmu mempertaruhkan diri, bukan ilmu bela diri, tetapi nanti egois. Cari mempertahankan diri, mau atur-atur, mau hatimu silaturahmi. Tapi kejadian yang sekarang terjadi itu hanya satu di tahun dan sidang tahun 68 saya dirikan, ya, dari 92 diakui konstitusi 78. Tahun dajat adalah ilmu mempertahankan ketahanan diri, ilmu mempertahankan ketahanan diri. Tahan enggak, ya. Urang dengan kekuasaan, dengan kewenangan urang tidak menjalankan itu walaupun halal, walaupun halal. Hanya lama lain tadi saya hanya bercerita 5 menit, aduh bentarnya aja salah 15 menit. Bahkan punya abah, bahkan bentar Pak Kiai, ya bahkan punya, ya. Jadi saya kira cukupkan di sini. Apa yang kalian rasakan enak, buang kata-kata dari saya, sebab sudah ada di dalam hati. Dan apa yang dirasakan enak, periksa diri sendiri, menengahkan omongan apok setentu. Nah, akhirnya ada diskusi aja. Ada diskusi. Kita silaturahmi. Saudara itu waktu kita berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan pengurus cabang Kodra Kabupaten Bogor masa bakti 2022-2026. Bos! 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 Kami undang Bapak Ibu pengurus yang baru dilantik ke tempat ke depan, kita akan foto bersama dengan sang guru dan tamu undangan lainnya. Bisa. Agar apa, Pak? Ya, Ibu, Pak Ibu. Ya, gaya serius dulu. Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bos! Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, bos! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu undangannya. Selamat untuk seluruh pengurus cabang Kodra Kabupaten Bogor tahun 2022-2023.